Anda udah sama beli alit nih. Dia tuh salah satu peserta Honda modifikasi kontes ya. Beli, aku mau cerita dikit nih, motornya keren banget kan ya. Mau cerita sedikit dulu deh tentang gimana ceritanya beli alit bisa ikutan kontes Honda ini, modifikasinya. Jadi tahun 2022 ya, saya kirim motor ke acara AMC, Honda Beli Kontes. Dan motornya itu menang juara champion, nasional champion di sana. Lalu programnya kan nasional champion ada 3 pemenang, salah satunya saya. Dari program itu kita dapat unit dari Honda untuk dimodifikasi. Oh, dimodifikasi. Nah, kenapa kepikiran modifikasi ini beda daripada yang lainnya ya? Secara bentuk juga beda. Bisa diceritain nggak sih konsepnya seperti apa dan ubahannya tuh prosesnya gimana? Dari awal pengerjaannya kita dikasih tantangan modifikasi dan dengan style dan konsep kita sendiri. Kebetulan saya di Bali, emang ke konsep motor saya lebih ke chopper. Oh, ya, lebih ke custom chopper. Jadi untuk saya menyesuaikan untuk style dan proporsi duduk saya menyesuaikan ke chopper. Dan untuk awal bingung sih mau konsep kayak apa. Motor metik. Akhirnya ya motornya metik. Dia juga gambar dan bentuknya juga enak loh. Setelah itu kepikiran terus mikir, akhirnya adalah ide ke mobil tua. Karena kita ngejar low-nya, CPR-nya. Kita ngejar mobil tua. Nah, ini masuk nih digabung ke PCX. Dan style bawahnya juga masih kayak bawa chopper ya. Nyaman ya. Masih nyaman di bawahnya. Ini nggak rigid loh, ada suspensi juga. Ya, berarti memang sengaja dimodifikasi biar tidak menghilangkan identitas dari bengkelnya ya. Nah, kalau kita lihat nih ubahannya kan sebenarnya yang belakang yang udah total ya. Boleh diceritain nggak sih secara singkat aja nih ubahannya apa aja dari depan sampai belakang, terus mesin, suspensi? Dari depan suspensinya kita bikin low, ada penggantian di roda, di peleknya, di stang juga ada. Kalau yang paling full sih di bagian belakang, tengah ke belakang, supremnya di dalam juga diganti, dibikin ulang. Bodinya yang belakang ini menggunakan plat. Oh, ini ya? Ya, bukan plastik. Custom dari bengkel ya berarti ya? Ini body shaping, ketemunya di sini, ke belakang. Dan di panel-panel ini variasi nutupnya, itu untuk juga bahannya plat. Berarti ini memang diceperin juga ya? Ya. Motornya diceperin juga? Ya, motornya diceperin. Dari standarnya. Berarti ini semua dibikin total ulang ya, bodinya juga di custom. Dari Supreme aja, Supreme tengah sih. Ini masih bisa boncengan nggak sih, Bli? Emang stylenya emang nggak untuk boncengan. Ini emang konsepnya single seater sendiri. Ini kalau aku lihat belakangnya desainnya kan yang kayak mobil, kayak hot rod ya. Ada inspirasi nggak sih dari mobil apa gitu? Dari mobil Bel Air dan Canilla. Cuma kita gabung, selesaikan ke bentuk awal. Jadi memang inspirasi sendiri ya. Nah, tadi kan kalau aku dengar tuh butuh waktu sekitar 3 bulan ya untuk modifikasi dengan biaya yang sudah ditentukan. Pasti kan tantangannya banyak kayak Beli ya. Boleh diceritain nggak sih tantangannya apa selama memodifikasi prosesnya itu? Dari tantangan paling banyak sih dipadu padan motor ya. Karena basicnya ini tantangan dari Honda bagian depan emang nggak boleh disentuh. Oh, jadi untuk bagian depan tidak boleh disentuh agar kesan dan orang yang nggak paham tuh udah tahu, oh ini PCX. Basicnya udah tahu. Ini kita anunya di bagian penyesuaian ke body-body sih. Berarti memang dari Honda ada ketentuan untuk tidak boleh merubah bentuk depannya ya. Depannya, headlampnya. Dan hanya boleh merubah dari bentuk sini sampai ke belakang. Supreme ke belakang. Oke, tantangannya itu aja. Tangki juga dan mesin juga ada. Oh, sebenarnya semuanya ya? Cuma 3 itu sih. Tadi tantangannya untuk selain body nih yang belakang itu ada butuh waktu kira-kira kan karena 3 bulan ya. Sebenarnya keburu-buru sama waktu nggak sih Bri dalam modifikasi motor ini? Nah, karena ini konsepnya kita baru bikin, jadi untuk waktu jadi merasa kurang terus. Nah, seandainya ini udah pernah saya bikin, waktunya cukup sih. Oh, berarti memang karena awal kita memulai dan konsepnya awal. Tadi kan memang kalau aku lihat kan Beli memang khusus untuk motor chopper ya, dan memang model hot rod seperti ini. Nah, tadi kalau misalnya bedanya apa sih dengan modifikasi motor yang skutik ini baru pertama kali nih, skutik dijadiin chopper baru pertama kali. Nah, kesan-kesannya gimana tuh modifikasi motor skutik pertama kali? Wih, bingung. Gimana ya? keras ya. Tapi setelah jadi ada kepuasan tersendiri, Pak. Ya, paling susah apa sih idenya? Paling susah tuh apa sih, desainnya kah? Desainnya dan postur motornya gemuk. Postur motornya. Ya, karena ini termasuk matic gambot ya. Iya, iya, seperti gambot benar. Kalau kita biasanya di chopper mainnya slim, semua slim. Nah, sekarang ini bidangnya segede gini loh, pelat. itu sih yang dia samping berat kan, tangan-tangannya juga. Ini manual semua, handled. Tapi udah dipakai riding, rasanya gimana? Tetap nyaman kah? Nah, karena dipakai riding kemarin, kita ada suspensi masih aman. Kalau chopper malah nggak ada suspensi loh. Oh iya. Ini masih nyaman dan posisi duduknya ternyata chopper. Masih enak ya. Oke, siap. Itu aja sih yang mau aku tanyain. Terima kasih banyak ya, beli motornya keren banget tuh dia, teman-teman kompas.com. Tadi kita sekilas ngobrol-ngobrol soal modifikasi punya Beli Alit. Kalau gitu sekian video